Ini adalah Mitsubishi Xpander Cross. Xpander tapi yang versi SUV-SUV-annya. Nah, dulu waktu Xpander Cross pertama kali dikenalin, itu sebenarnya bedanya lumayan banyak ya sama Xpander yang biasa. Jadi dulu ground clearance-nya alias jarak dia dari tanah itu dibuat jauh lebih tinggi dibanding Xpander biasa. Terus suspensi belakangnya itu juga diset beda dari Xpander biasa dan dapat beberapa fitur yang beda juga. Tapi sejak Xpander yang biasa itu dapat facelift, nah yang Xpander Cross ini banyak dapat settingan yang disamain kayak Xpander biasa. Makanya sekarang sebenarnya perbedaannya jadi nggak terlalu banyak. Tapi kalau yang Xpander facelift biasa itu tampaknya berubah jauh, yang Cross ini tetap mirip sama yang pertama kali dikenalin. Nah, jadi apa nih alasannya buat milih si Xpander Cross ini dibanding yang Xpander biasa? Buat detailnya, simak di 10 hal berita dari Mitsubishi Xpander Cross. Satu, varian dan warna. Xpander Cross ada dua variannya, Xpander Cross doang dan Xpander Cross Premium Package. Yang Xpander Cross doang itu ada pilihan transmisi manual dan otomatis, sedangkan yang Premium Package hanya ada otomatis aja. Yang lagi kita coba ini itu yang Premium Package ya. Sedangkan pilihan warnanya ada 5, putih, hitam, silver, abu-abu, dan yang gak ada di Xpander biasa, warna orange kecoklatan ini. Dua, fitur bertambah. Dibanding Xpander Cross 2019 dulu, fiturnya Xpander Cross baru ini jelas tambah banyak ya. Ya nggak sampai yang bikin wow gitu, tapi termasuk oke lah buat di kelas ini. Head unitnya baru nih, 9 inci sekarang. So, lebih gede 1 inci dibanding di Xpander Sport dan Ultimate ya. Beda vendor juga sih, kalau di Xpander biasa itu dari Sony, yang ini dari JVC Kenwood. Ada tombol-tombol kapasitif di bawah ya. Ada Apple CarPlay dan Android Auto juga, jadi kalau sambungin HP kita pakai kabel, nanti bisa munculin interface ala HP kita. Dan bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lain. Tapi emang lebih laggy sih interface-nya dibanding yang di Xpander biasa. Nah, yang bedain lagi, aplikasi mirroring-nya. Kalau di Xpander biasa pakai web link, di sini pakainya MM Link. Pada dasarnya sama sih, cukup download aplikasinya di HP kita, buka, colok kabelnya, dan masuk ke metode screen recording. Dan nanti yang di layar HP kita bakal ditiru di layar head unitnya. Tapi entah kenapa di unit yang ini kita gagal terus operasinya ya. Sisanya standar sih, ada buat USB, Bluetooth, dan di settings-nya juga nggak ada yang terlalu spesial. Paling settings audionya sih yang cukup komplit, dan ada auto sound level juga buat otomatis kencengin volume pas kita jalannya makin kenceng dan sebaliknya. Overall, fungsi head unitnya sebenarnya cukup oke sih ya. Tapi menurut kita, sudut pandang atau viewing angle layarnya cenderung agak buruk kalau dari samping. Yang ngebuat dilihat dari sisi driver atau penumpang itu nggak sebaik di head unit Xpander yang biasa. Lanjut, inputnya. Kalau di Xpander biasa di depan hanya ada satu USB port gini, Xpander Cross ada dua ya. Not bad. Dan ada satu power outlet juga di depan. Sedangkan di baris kedua sama ya, ada dua USB port, yang satu Type A dan yang satu lagi Type C. Di baris ketiga ada satu power outlet lagi. Nice. Sisa fiturnya persis varian Ultimate. Yang baru dibanding Cross 2019 dulu, rem parkirnya nih. Khusus yang Matic dapat rem parkir elektrik atau EPB. Ini tinggal kita tarik aja buat aktifin, dan buat matiin tinggal injek pedal rem sambil tekan ke bawah. Atau sebenarnya dia bisa otomatis non aktif ya. Kalau kita udah pakai seat belt terus masukin gigi, tinggal injek pedal gasnya aja. Dan kalau kita masukin ke gigi P lagi, nanti dia bakal otomatis aktif lagi juga. Ada brake hold juga, atau di Mitsubishi disebutnya brake auto hold. Kalau kita aktifin, ini bisa nahan rem otomatis pas kita memelan sampai berhenti ya. Nanti pas sudah berhenti, logo holdnya bakal berubah jadi hijau, yang artinya remnya udah ketahan dan kaki kita bisa lepas pedal remnya dan mobilnya bakal tetap ketahan berhenti. Kalau mau jalan lagi, tinggal injek lagi aja pedal gasnya. Catatan, kayak di Xpander Ultimate dan Sport yang sebelumnya kita coba juga, brake hold di Cross ini juga ada suara nying yang samar-samar terdengar pas lagi aktif, tapi cukup bikin kita notice ya. Dan beberapa kali juga nahan remnya agak melonggar setelah sekitar 15 detikan. Ya, semoga isu yang bisa di fix ya ini. Lanjut,
Ada idling stop juga, atau Mitsubishi nyebutnya auto stop and go. Jadi ini kayak di motor Matic kekinian yang otomatis bisa matiin mesin pas kita berhenti dan nyalain lagi pas udah mau jalan ya. Lumayan sih, sedikit menghemat BBM di lampu merah gitu. Cara pakainya, pastiin logo ASG hijau ini nyala. Nah, nanti pas kita rem sampai berhenti, injak pedal remnya lagi lebih dalam dan mesinnya bakal mati. Kalau brake holdnya nggak nyala, pas kita lepas pedal remnya, dia bakal langsung nyala lagi tuh mesinnya. Sedangkan kalau brake holdnya lagi nyala, kita bisa lepas pedal rem dan pindah ke gigi N dulu. Dan buat yang belum pernah pakai fitur ini, kompresor AC-nya juga ikut mati ya selama mesinnya mati. Jadi sisanya kipasnya doang. Makanya emang kalau di kondisi panas terik sih sebaiknya fitur ini dimatiin aja. Lanjut, instrumen klasternya beda desain sama Cross sebelumnya ya, dan ada indikator ASG-nya sekarang. Dia bisa naik turunin brightness, ada indikator giginya, info di tengahnya, trim meter A dan B, sisa jarak berkendara dan ekometer, konsumsi BBM rata-rata, kecepatan rata-rata dan konsumsi BBM instan, indikator eco dalam bentuk daun yang sekarang digabung sama stopwatch buat udah berapa lama sistem ASG-nya jalan, dan ada pengingat servis. Ada menu settings-nya juga, kita bisa ubah setiap indikator tadi bakal otomatis ke-reset di tiap trip atau kalau kita set secara manual. Ubah satuan unit, ubah temperatur dari Celsius ke Fahrenheit, ubah-ubah bahasa jadi yang cukup banyak pilihannya, bunyi bip-bip-bip setiap kita tekan tombol MID-nya mau dinyalain atau matiin, alarm pengingat capek berkendara yang waktunya bisa kita set mau muncul setiap berapa jam, bunyi lampu sein juga bisa diganti, bunyi yang pertama kayak gini, dan bunyi yang kedua kayak gini. Dan terakhir bisa mati nyalain indikator eco real time. Dan pas kita matiin, bakal muncul rangkuman auto stop go-nya tadi ya. Yang baru juga, sekarang ada auto lock alias mobilnya bakal kekunci otomatis pas jalan di atas 15 km per jam. Dan ada auto unlock yang bakal buka semua kuncinya pas kita pindahin tuas transmisinya ke P. AC-nya juga baru nih, jadi digital gini, tapi ini emang masih manual ya. Yang kiri buat atur kecepatan kipas dan yang kanan buat atur temperatur. Nggak ada heaternya ya artinya. Ada buat arahin angin ke kaki juga, meski sayangnya sekarang jadi nggak ada buat arahin angin ke atas. Yes, yang artinya fungsi buat defrost kaca depan juga jadi nggak ada ya. Defogger kaca belakang tetap ada tapi. Dan ada max cool buat langsung set semua ke paling dingin. Sisanya nggak masih kayak Cross sebelumnya. Ada passive keyless entry, jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan klik tombol hitam ini di handle-nya, dan nanti kuncinya kebuka, plus pionnya juga langsung kebuka. Buat kunci lagi, tinggal klik lagi aja tombol hitamnya, dan nanti mobilnya kekunci, plus pionnya bakal nutup lagi juga. Kalau mau buka tutup spionnya secara manual, tombolnya ada di dalam sini ya. Ada tombol start stop mesinnya juga tentunya. Oh, dan kalau kunci mobilnya kita buka pakai remote-nya, nanti lampu kecilnya bakal nyala buat nyambut kita gitulah, atau buat nyari di parkiran juga. Ada follow me home, jadi kalau misalnya abis kita matiin mesin, kita cetekin tuas lampu jauhnya sekali, nanti lampu besarnya bakal nyala beberapa detik buat terangin jalan pas kita lagi jalan keluar dan kunci mobilnya ya. Yang kita suka juga, pas kita matiin mesin mobil, jendela dan spionnya masih bisa kita kontrol selama 30 detik. Jadi kalau ada lupa yang nggak ketutup, nggak perlu kita nyalain mesinnya lagi dulu ya. Tentunya kalau kita udah buka pintu drivernya, jadi nggak bisa dikontrol lagi kecuali spionnya. Lampunya tetap manual ya. Yang kalau kalian lihat ada logo fog lamp belakangnya tuh, padahal fog lamp belakangnya nggak ada aslinya. Sedangkan wipernya intermittent variable. Setir sebelah kiri isinya kontrol audio, teleponi dan voice command. Sedangkan yang sebelah kanan ada cruise controlnya buat ngeset kecepatan konstan tanpa perlu kita injak pedal gasnya. Dan terakhir, jendela yang auto up down hanya di sisi driver aja ya. 3. Safety Persis Ultimate. Fitur keselamatan Xpander Cross sama persis kayak di Xpander Ultimate ya. Dan yang sport juga sih. Yang cuma bisa dibilang cukup aja, mirip-mirip di XL7 lah ya. Jelas nggak bisa nyaingin BRV varian teratas yang sampai ada fitur safety aktifnya dan airbagnya ada 6. Pertama, airbagnya. Cross hanya ada 2 airbag aja di depan gini ya. Remnya, yang depan cakram dan yang belakang tromol. Tentunya lengkap dengan ABS, EBD, dan brake assist juga. Ada stability control juga atau ASC di Mitsubishi disebutnya, dan traction control atau TCL. Ada hill start assist juga yang bakal nahan remnya di tanjakan pas kita berhenti, jadi kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gas tanpa mobilnya merosot. Ini kepake kalau kalian lagi nggak nyalain brake hold-nya ya. Sensor parkirnya, ada 2 titik warna hitam tapi dia tersamar dengan baik di cladding plastiknya ya. Nggak ada indikator atau buat matinya lainnya. Dan ada kamera mundurnya tapi garisnya statis ya. Sisanya lebih standar lah, kayak immobilizer, ISOFIX di jok baris kedua buat jok baik. 4. MPV ala SUV. So, Xpander biasa yang tanpa Cross sebenarnya aja udah masuk ke kategori campur ya. Base-nya MPV tapi dibuat tinggi biar bisa jadi crossover juga. Nah, terus yang ada Cross-nya ini sebutannya apa dong ya?
Sebenarnya tujuan Mitsubishi sih jelas ya, dia pengen ngebuat versi dari Expander yang buat orang-orang yang katanya lebih senang berpetualang gitu. Makanya seluruh sisinya dikasih skid plastik yang tebel-tebel gitu kan. Approach yang dilakuin Suzuki juga ketika ngubah R3-nya ke XL7, terus Mobilio ke BRV yang dulu juga, atau dulu lagi ada juga Grand Livina ke versi X-Gear-nya dan Chevrolet Spin ke versi aktifnya. Jadi ini bukan hal yang baru buat dilakuin ya. Meski kita bingung ya, model Mitsubishi yang paling sangar buat adventure aja, Pajero Sport, itu malah nggak ada skid plastik hitamnya sama sekali loh. Jadi kelihatan lebih bersih overall. Jadi si Expander Cross ini mau ngebuktiin apa ya dikasih hitam-hitam seheboh itu? Anyway, soal desain subjektif lah ya. Mungkin ada yang lebih seneng mobil yang kelihatannya lebih rugged gini gitu ya. Ada juga yang senengnya lebih clean kayak di Expander biasa. Meski yang perlu diketahui, kalau dulu di tahun 2019 si Expander Cross emang dibuat lebih capable dengan ground clearance yang jauh lebih tinggi dibanding Expander biasa, tapi di versi improvement ini sebenarnya ground clearance-nya jadi sama loh. Sama-sama super tinggi 220 mm buat yang matic dan 225 mm buat yang manual. So, ini pun sebenarnya makin mempersempit profil pembeli Expander Cross baru ini ya. Kalau yang dulu bisa pilih ini buat ambil mobil yang lebih tinggi regardless of how it looks, sekarang karena tingginya sama, jadi alasan buat milih yang Cross dibanding yang biasa, ya benar-benar kalau kalian lebih suka tampilan rugged Cross-nya ini aja ya. Anyway, dimensi Expander Cross ini jadi yang paling besar di kelasnya. Dibanding XL7, BRV, atau Rush Terios, Expander Cross lebih panjang, lebar, dan lebih tinggi juga. Oh ya, kalau kalian belum notice juga, Expander Cross facelift atau improvement 2021 ini bentuknya masih mirip banget ya sama yang pertama keluar di tahun 2019 dulu. Bedanya benar-benar minor banget. Ya, kabar baiknya, versi eksterior yang berubah dengan basis Expander facelift ini segera datang. Tapi sekarang ya modelnya tetap kayak gini. Depannya, yang berubah hanya grillnya aja. Sekarang jadi lebih gelap dibanding sebelumnya kayak dark chrome aja. Tapi sisanya masih sama banget sih. Kayak lampu senja yang nyambung ke grillnya, panel chrome X ala Dynamic Shield yang lebih mengotak dibanding di Expander biasa yang lebih tajam, lampu depan yang mirip Expander 2020 ini, skid plastik di bawah, dan panel silver besar di bawah ini yang ngebuat tampilan depannya harusnya lebih tangguh gitu ya. Oh, dan varian premium package ada emblem Expander Cross di atas gini ya. Detail lampunya, lampu kecilnya LED yang paling atas, lampu utamanya LED yang tengah atas, dan lampu jauhnya LED bawahnya, lampu seinnya halogen dan fog lampnya LED. Sampingnya, nah ini bagian yang paling kurang kita suka, tapi ya mungkin kalian yang seneng mobil rugged gitu lebih suka kali ya. Skid plastik hitamnya kelihatan luar biasa tebel dan menyeluruh di samping sini. Banyak yang bilang fitment alias pemasangan cover-cover plastik ini kurang rapi ya, meski kelihatannya itu nggak terlalu merata di setiap unit juga sih. Bedanya lagi sama Expander biasa, di sini ada roof railnya. Velgnya 17 inci, so ukuran Expander Ultimate pun sekarang udah nyamain sebenarnya ya. Tapi emang model velgnya beda ya, di sini pakai yang 5 spokes kayak gini. Sisanya sama kayak di Ultimate, kayak spion yang dikasih cover chrome, list jendela chrome, dan handle pintu chrome juga. Belakangnya gak ada beda sama sekali ya sama Expander Cross 2019, tetap dengan bagasi yang bagian atasnya dihitam-hitamkan ini. Terus bumper bawahnya juga setengahnya dihitam doffkan dan dengan reflektor vertikal di ujungnya, dan ada panel silver itu di tengah. Dan antenanya tetap dengan model sirip hiu gini ya. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED yang tipis itu, lampu remnya halogen, lampu seinnya halogen, dan lampu mundurnya LED. Interior mewah. Nah, kalau eksteriornya hampir nggak ada beda sama yang di tahun 2019 dulu, interiornya Expander Cross ini berubah drastis nih. Jadi mirip sama Expander facelift varian Sport dan Ultimate ya, yang kelihatan luar biasa mewah di kelas ini. Nah, buat bedain sama Expander Ultimate dan Sport, paling gampang sih dari pemakaian warna ya. Yang Ultimate itu kombinasi hitam dan beige gini kan. Kalau yang Sport, kombinasi hitam dan coklat tua. Sedangkan yang Cross itu kombinasi hitam dan biru navy gini. Desainnya yang pakai garis super memanjang ya, Mitsubishi sebut horizontal axis design, dia jadi kelihatan lebih tegas ya dibanding sebelumnya yang melekuk-lekuk gitu. Dan head unitnya yang jadi floating di tengah juga kelihatan lebih modern. Nah, yang bikin dia mewah, kalau dulunya di dashboard cuma ada cetakan plastik yang dibuat ala-ala jahitan, sekarang beneran ada bahan kulit gini nih di garis yang di atas, itu yang ada jahitannya beneran.
Nice. Sedangkan garis yang di bawahnya dia kulit juga, tapi lebih polos ya, nggak ada jahitannya. Dan di tengahnya ada panel hitam titik-titik merah. Kenop AC-nya yang dulu bulat-bulat juga sekarang diganti setema mengotak digital gini. Dan setirnya juga baru ya, sama kayak yang dipakai di Xpander Sport dan Ultimate yang udah dilapis kulit, dan di tengahnya ada kulit perforated-nya. Not bad lah. Pintunya dibuat mirip dashboard-nya ya, dengan bentuk yang lebih simple tapi bahan yang lebih premium. Yang paling atas tetap plastik, tapi sekarang jadi nggak ada cetakan ala jahitannya lagi. Mantap. Tengahnya juga nggak ada lagi gembung-gembung plastik, soalnya sekarang diganti lapis kulit beneran yang ada jahitan horizontalnya gini. Dan yang dibuat sandaran tangan juga ada lapis kulitnya ya. Plus yang di sekitar kontrol jendela diganti motif ala karbon-karbon gitu. Pintu belakangnya juga sama persis ya, atasnya plastik tanpa jahitan, tengahnya lapis kulit yang ada jahitannya, dan buat sandaran tangannya juga lapis kulit berjahitan. Nah, konsol tengahnya juga dibuat lebih simpel nih sekarang karena pakai rem parkir elektrik, jadi kelihatan lebih rapi dan jadi bisa dipakein laci yang modelnya lebih tinggi gini dan ada lapisan kulitnya. Tapi ini hanya di varian cross yang bertransmisi otomatis saja ya. Kalau yang manual dia tetap pakai rem tangan manual dan laci pendek kayak sebelumnya. Storage-nya juga dapat update nih, yang di tengah sini jadi lebih terbuka dan bisa naruh kartu gini di atasnya. Dan di balik laci konsol tengah sini juga bisa dijadiin buat tempat naruh tisu ya. Dan armrest tengah baris kedua sekarang jadi ada cup holder-nya. Oke, joknya, cross doang manual dan CVT itu pakai bahan kain super lembut kayak di Sport dan Ultimate. Nah, khusus di premium package itu dipakein bahan kulit sintetis gini. Emang cukup halus sih kalau disentuh, tapi masih cukup gampang nyerap panas dan jelas lebih keset kalau dibanding sama bahan kain yang di varian standar. So, kecuali kalian butuh rasa aman dari kulit sintetis ini yang emang lebih gampang dibersihin, saran kita sih ambil yang bahan kain di cross standar aja ya, yang lebih nyaman juga didudukinnya. Oh iya, warna joknya di sini kombinasi hitam dan biru navy juga ya. Nih buat bedain, yang di Ultimate beige kayak gini, sedangkan yang di Sport hitam coklat gini. Baris keduanya tetap mirip dengan headrest adjustable yang hanya di kiri dan kanan aja. Sedangkan armrest tengah besarnya itu kalau dibuka bisa ngasih feel semi captain seat, soalnya kan kiri kanannya kayak lebih terpisah. Jok baris ketiganya sama ya, dengan warna kombinasi hitam dan biru navy gini. Detail yang di dalam, lampu kabin depan tetap cuma pakai model yang ada satu gini ya, halogen aja. Yang di tengah juga halogen gini aja, cuma satu. Sun visor-nya yang kanan hanya ada card holder aja tanpa ada kacanya, yang kiri di luar ada card holder, dan dalamnya yang ada kaca yang bisa ditutup buka tapi tanpa lampu ya. Pegangan tangan plafon yang di depan hanya ada di sisi penumpang depan aja, yang sisi driver nggak ada. Yang di baris kedua pakai model lipat di kiri kanan tapi tanpa ada gantungan bajunya. Dan sampai baris ketiga masih dapat nih model lipat juga. Nice. Tapi gimana rasa duduknya? Oke, pintu depannya termasuk berat banget. Bukannya termasuk lebar, dan buat napak ke dalamnya termasuk tinggi ya dibanding ke XL7 atau BRV, tapi tetap nggak sesulit napak ke Rush Stereo sih. Nah, posisi duduk by defaultnya kalau kita set ke paling rendah termasuk tinggi nih. Untungnya sih nggak tinggi berlebihan kayak di Rush Stereo. Jadi visibilitas ke depan masih bagus, tapi duduknya masih tetap cukup ergonomis. Jendela depannya tetap gede banget ya dan ngasih feel yang lega ke depan. Dan ke sampingnya, jendela tambahan di pilar A plus pion yang di pintu ini juga ngasih feel yang lebih lega. Pengaturan jok driver, manual, slide dan recline, dan bisa diatur ketinggiannya. Tapi karena pakainya knob gini, bukannya model pompa, jadi emang yang naik cuma bagian bawahnya aja ya. Sedangkan yang penumpang depan, slide dan recline aja. Headrestnya tetap hanya bisa naik turun, nggak bisa maju mundur. Posisinya udah cukup maju sih, tapi emang nggak maju-maju banget. Ya cukup ergonomis lah, minimal kepala kita nggak ngedanga kalau nyetir sambil sandaran. Ruang kepalanya juga termasuk aman banget ya. Cross yang CVT dan premium package dapat armrest tengah besar ini, udah dilapis kulit jadi lebih empuk juga. Dan meskipun dia nggak bisa digeser, tapi dia bentuknya udah cukup panjang buat bisa sandarin tangan sambil pegang setir gini ya. Sedangkan yang di pintu, buat sandarin tangannya juga udah dilapis kulit gini, jadi empuk juga. Mantap! Seatbeltnya kayak setiap expander lainnya juga nggak bisa dinaik turun. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga nih, nice lah. Sedangkan sandaran kaki kiri driver ada gundukan kecil tapi nggak ada pad plastiknya ya. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya lebih berat lagi nih dibanding yang di depan karena ukurannya kan lebih panjang juga ya. Bukaannya juga termasuk lebar, dan karena atapnya nggak nekuk rendah jadi kita masuknya masih gampang. Posisi duduknya lebih tinggi dibanding di depan ya, dan ini dia nopang paha kita dengan sempurna. Sudut paha kita rata jadi nggak bakal pegel buat jalan jauh. Jok tengah sini bisa digeser maju mundur, kalau dimajuin mentok segini nih ruang kakinya sisanya. Udah sempit tapi emang belum kejepit. Kalau dimundurin mentok, ruangnya sisa segini ya, termasuk sangat luas. Ruang gerak sepatu kita juga masih aman banget. Kayak yang tadi kita bilang, sayangnya headrest yang adjustable tetap hanya di kiri kanan aja ya. Jadi tengahnya tetap tanpa headrest gini.
Ruang kepalanya masih luas banget di baris kedua sini. Nice. Dan sudut rebah joknya juga bisa diatur ya, fleksibel pakai tuas di pinggir sini. Dari tegaknya segini sampai paling rebahnya segini. Ini emang gak sampai tiduran sih, tapi udah relax banget lah. Sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit gini, meski emang tempat kita sandarin tangannya lebih ke bagian yang tipis ini di depan sini ya. Jadi masih berasa lebih keras dibanding yang di depan. Sedangkan yang di tengah ini bisa dijadiin full armrest gini, dan ini bikin tengahnya bolong gini ya. Jadi semi-semi ngasih sensasi ala captain seat gitu. Nice, ditambah kacanya yang panjang banget juga, enak banget sih emang rasanya duduk di baris kedua sini, berasa leganya. Nah kalau mau duduk bertiga, napa ke tengahnya kakinya harus agak ngelipat karena konsol tengahnya yang intrusif ya. Lantai di tengahnya tetap ada gundukan tapi pendek banget sih, jadi kaki kita sebenarnya bisa tetap di tengah aja, meski emang lebih enak ke kiri kanannya. Buat dudukan di tengahnya sini sedikit lebih keras sama sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanannya ya. Buat sandarannya ini sebenarnya termasuk cukup empuk sih, meski emang lebih maju dibanding kiri kanannya. Tapi karena nggak ada headrestnya, jadi orang dewasa udah pasti kepalanya ngedanga kalau sandaran. Seatbeltnya di tengahnya 3 titik ya, pakai yang dari atas gini modelnya. Oke, kalau mau ke baris ketiga, dari sebelah kiri sini kita bisa tinggal tarik tuas jok ini aja nih. Nanti satu jok yang sebelah kiri sini bakal terpental pakai metode one touch tumble, alias sekali tarik bakal langsung full kebuka. Kalau dari yang sebelah kanan juga one touch tumble ya, tapi yang kebuka dua joknya, yang kanan dan yang tengah. Nah, duduk di baris ketiga sini jelas ukuran joknya lebih kecil. Jarak dudukan ke lantainya juga nggak setinggi di baris kedua. Jadinya sudut paha kita sedikit lebih naik gini. Yang artinya buat orang dewasa setinggi 170 cm kayak kita, itu bakal sedikit lebih pegel kalau buat jalan jauh ya. Ada headrest adjustable di kedua sisinya nih. Nah, sudut sandaran joknya bisa kita ubah ke 4 posisi pakai tali di atas ini. Dari paling tegaknya segini dan paling rebahnya segini. Cukup rileks lah buat ukuran jok versi 3. Dan ini bagian bawahnya ikut gerak ya, pas kita ubah-ubah. Sedangkan ruang kepalanya buat kita yang setinggi 173 cm, kalau dibuat tegak masih ada ruang lumayan. Tapi kalau direbahin jadi mepet banget gini. Ruang kakinya, ini kalau jok tengah kita geser sampai paling maju tadi, masih luas banget di belakangnya, nice. Sedangkan kalau kita mundurin sampai mentok, udah nggak cukup ya ruang kakinya, karena belakangnya jok ini termasuk keras. Enaknya, ruang buat gerak sepatu kita masih termasuk aman nih buat ukuran jok beras ketiga. Di kiri dan kanan sini sama-sama ada buat sandarin tangan kita, plastik tentunya bahannya ya. Sedangkan jendelanya cukup luas, tapi emang karena bentuknya menyempit di belakang sini, jadi pas kita nengok keluar, emang langsung lihat pilarnya, meski nggak sampai ngasih kesan claustrophobic banget sih ya. 6. Bagasi dan storage. Bagasi Xpander Cross 2021 ini nggak ada ubahan sama sekali ya dari yang 2019 dulu. Sama Xpander biasa juga sama aja, kecuali di satu titik ini nih. Kalau buat buka pintunya di Xpander biasa sekarang udah pakai tuas elektronik, di Xpander Cross ini masih handle mekanikal biasa ya. Jadi kalau mobilnya dari kekunci, remote ini tinggal dikantongin, deketin bagasinya. Nah kita nggak bisa langsung buka-buka gini, kita tetap harus tekan tombol kecil di sebelah kanan sini nih buat buka kuncinya dulu, baru buka handle-nya. Kalau di Xpander yang baru kan kita udah langsung bisa klik tuas elektroniknya itu. Ini bagasinya kalau semua jok lagi dibuka. Nah dia bibirnya full mengotak ya, cukup lebar juga, jadi buat masukin barang yang lebar masih termasuk mudah. Bibirnya dari tanah termasuk tinggi ya, jadi kalau kita angkat barang yang berat banget bakal PR pasti. Lantainya rata sama bibirnya nih, jadi kalau mau keluarin barang dari dalam tinggal digeser aja. Oke, detail bagasinya, di sebelah kiri sini nggak ada apa-apa ya, cuma ada lubang gini aja buat naruh barang. Yang sebelah kanan sini ada kompartemen buat naruh dongkrak dan toolkit nih, jadi rapi di dalam sini. Dan ada lubangnya juga kayak yang kiri ya. Di bawah lantainya pakai cover tipis gini, yang meskipun terkesan murah, tapi dia enaknya kalau kena polusi tidur, tanpa ada barang di atasnya, dia nggak bakal bunyi gedebuk-gedebuk gitu ya. Di bawahnya ada 3 kompartemen yang gede-gede ini nih, dan di sebelah kiri sini buat turunin ban serep ya, tinggal dilepas covernya dan diputer-puter aja. Ban serepnya ada di bawah mobil. Nah, karena jok paling belakang sudut rebahnya bisa diubah, jadi kalau kita buat ke paling rebah, sisa ruang bagasi jadi yang paling sempit, tapi penumpangnya duduknya paling nyaman. Sedangkan kalau kita buat paling tegak, ruang bagasinya bertambah luas, tapi penumpangnya duduknya pasti lebih nggak enak. Oke, tes koper. Koper cabin size kita, kalau joknya kita buat paling rebah, dia bisanya masuk di posisi tiduran aja ya. Kalau diberdirin gini nggak muat pasti tutup pintunya. Jadi kalau mau diberdirin, harus dibuat tegak dulu joknya. Karena luar gini juga masih bisa ya pas-pasan. Koper raksasa kita, dimasukin tiduran gini pun, kedua joknya harus dalam keadaan tegak. Sedangkan kalau mau diberdirin nggak bisa. Oke, buat luasin kapasitas bagasi, jok paling belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 50 banding 50. Lipatnya bukan pakai tali yang di bawah ini ya, ini buat narik lagi kalau joknya udah dijatuhin. Pakainya tali yang di atas ini nih.
Nah, artinya kalau kita lipat satu, kita jadi bisa masukin barang yang lebih banyak sambil tetap bisa dudukin satu penumpang di belakang sini. Kalau kita lipat dua-duanya, tada, lantainya jadi full rata ya. Jadi geser barang tinggal didorong aja. Oke, tes koper lagi. Kalau di sini koper kita mau yang cabin size atau yang raksasa, masuk gampang sih, mau di posisi kayak gimana juga. Bahkan yang raksasa ini diberdiriin juga masih bisa ya digeser-geser ke depan. Dan dimasukin dua-duanya juga gak masalah sama sekali. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasinya lagi, jok tengahnya bisa dilipat pakai konfigurasi 40:60. Tapi yang tengah doang ini juga bisa dilipat ya. Tapi yang tengah sini emang bawahnya masih ada gundukannya sedikit nih. Tapi tetaplah, kalau dilipat kayak gini, kita tetap bisa masukin barang yang panjang banget, cuman barangnya emang harus kecil. Dan tetap bisa duduk berdua dengan nyaman di tengah. Nah, kalau kita lipat yang sebelah kiri, kita bisa masukin barang panjang yang lebih besar sambil tetap duduk dua penumpang di tengah. Dan kalau dilipat semua, tada, lantainya sangat-sangat rata nih. Enak nih ya, kalau mau geser barang, tinggal langsung didorong aja, bisa sampai ke depan sana. Dan ini artinya kita bisa masukin barang yang rata dan panjang, kayak kasur gitu misalnya. Oke lah. Buat tutupnya ada handle di sebelah kanan sini. Dan buat kunci lagi tinggal langsung klik tombol kecil yang sebelah kanan ini tadi aja. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Transmisi baru. Sama kayak Xpander biasa, Xpander Cross baru ini juga pakai kombinasi mesin yang sama kayak sebelumnya, tapi dengan transmisi otomatis baru ya. Mesinnya tetap 1500cc, tenaganya juga tetap 103 HP atau 105 PS, dan torsinya 141 Nm. Sama kayak Xpander biasa juga, sekarang ada tambahan EGR alias Exhaust Gas Recirculation buat ngurangin emisi gas buang. Transmisinya yang manual tetap 5 percepatan, dan yang otomatis kalau tadi ya torque converter 4 percepatan, sekarang jadi CVT nih. Nice, about time lah ya. Tombol overdrive off di samping tuas transmisinya sekarang ganti tombol S gini ya. Oh, dan tentunya ini penggerak roda depan. Akselerasinya, well, yang transmisi CVT ini ternyata lebih baik dibanding Xpander Cross yang lama. Sekarang jadi 12,3 detik, sedikit lebih kencang dibanding Xpander biasa CVT. Mungkin karena ini lebih ringan juga, atau karena Xpander Ultimate yang kita tes sebelumnya masih masa in-rayon kali ya waktu itu. Tapi gimana rasanya dibawa sehari-hari? Well, no surprise sih, mirip banget kayak bawa Xpander Ultimate. Dan kita udah pernah jelasin lengkap banget rasa mesin di Xpander Ultimate facelift ya. So, tonton di situ kalau mau lebih detailnya. Di sini kita rangkumin cepat aja. Dari diem kalau kita injek pedal gasnya, jadi lebih smooth dibanding yang pakai transmisi sebelumnya. Tapi enaknya nggak sampai ngebuat lemot alias nempel-nempel mobil di depan gitu, masih gampang ya. Buat nanjak dari diem juga kita nggak pernah nemuin kendala, bahkan waktu mobilnya diisi full juga. Nah, kayak karakter CVT biasanya, kalau kita naikin kecepatannya perlahan, dia bakal kerasa smooth karena nggak ada ganti gigi ya. Tapi enaknya kalau kita kick down, dia bakal ngasih simulasi naik gigi alias nggak nangkring di RPM tinggi terus-terusan kayak sapi ngedan gitu. Oke sih, CVT-nya ini ngubah karakter putaran tengahnya banget. Kalau di cross yang dulu berasa kosong, sekarang jadi lebih ngisi. Oh, dan sekarang 100 km per jam nangkringnya di 2000 RPM aja, dibanding sebelumnya yang 2500 RPM, not bad lah. Catatan kita, kayak beberapa mobil dengan CVT juga, pas deselerasi kadang ada rasa kurang smooth, agak ndut-ndutan gitu ya. Dan pas injek gigi lagi, tepat abis deselerasi, itu responnya juga nggak seinstan di transmisi otomatis yang dulu. Overall no problem sih sama sekali mesin ini buat pemakaian harian. Meski kita tetap mikir ya, bodi segede gini,
emang kayaknya lebih pas buat diisi mesin minimal dengan 1800 cc gitu, atau kalau bisa 2000 cc. Ya, kita tunggu Xpander Hybrid nantilah ya. Kabarnya tahun depan kan. Konsumsi BBM-nya not bad lah buat low MPV atau low SUV bongsor gini. Konsumsi kombinasinya buat lewatin jalan rute tol, dalam kota, macet, akselerasi, dan sering dibiarin idle pas sesi syuting, kita masih dapat 11,5 km per liter. Sama kok kayak Xpander yang sebelumnya kita tes. Begitu juga konsumsi eco driving-nya di 24,6 km per liter. Not bad lah. 8. Luar biasa nyaman. Nah, kalau di review Xpander Facelift Ultimate, kita pernah bilang dia jadi low MPV paling nyaman yang pernah kita coba, sebelum Stargazer sih paling enggak ya. Dan saking nyamannya Xpander itu, dia benar-benar jadi benchmark deh di kelasnya. Terus gimana dengan Xpander Cross ini? Mitsubishi bilang kalau si Xpander yang biasa dapat revisi suspensi besar-besaran pas facelift, yang Cross ini katanya nggak ada update kaki-kaki ya. Tetap dengan setup yang pakai rebound spring yang sama, kayak di Xpander Cross yang pertama keluar di tahun 2019 dulu. Tapi somehow, kok kita agak skeptis ya sama kata-kata itu? Soalnya, clearance Cross berubah nih, jadi persis banget yang biasa, alias yang matic-nya 220mm dan yang manualnya 225mm. Katanya sih, ini karena struktur CVT-nya sedikit ngurangin ground clearance-nya, tapi yang bikin kita lebih bingung adalah pas dibawa jalan. Rasa suspensinya jadi mirip banget Xpander biasa yang facelift, termasuk empuk dan sangat-sangat nyaman kalau lewatin jalan rusak. Tapi kalau lagi lewatin jalan yang berlubang parah, itu nggak terlalu mantul-mantul. Dan menurut kita, kerasa lebih empuk dibanding Xpander Cross dulu yang sedikit lebih keras ya. Entah sugesti aja atau emang beneran sih. Tapi Xpander Cross ini emang jelas jadi yang ternyaman juga di kelas low SUV. Jelas lebih nyaman dibanding XL7 atau BRV ya. So, kalau kalian pengen family cruiser yang relaxing, enak buat dibawa jalan jauh, ini jadi pilihan yang tepat banget di kelasnya. Tapi ya, namanya mobil yang tinggi banget, body rollnya kalau kalian menikung kenceng ya tetap emang berasa banget lah ya. Paling berasa di kelasnya jelas, meski nggak seburuk itu juga sih. Tetaplah menurut kita, poin yang ini bukan prioritas buat sebuah mobil keluarga ya kan. Oh, dan bobot setirnya juga jadi lebih berasa ya sekarang. Meski kalau lagi jalan santai tetap berasa effortless lah, oke lah. Peredaman suara juga jadi jempolan di kelasnya. Suara dari luar termasuk minim buat sekelas ini ya. Suara bannya juga nggak seberisik itu meski pakai velg 17 inci. Dan suara mesin ya kalau lagi cruising 100 km per jam juga jadi jauh lebih tenang ya. Karena sekarang cuma di 2000 RPM aja. Overall sih, kalian nggak bakal nyesel kok kalau pilih ini buat daily commuter. Kenyamanannya bener-bener jempolan buat sekelas ini. Dan karena ground clearance yang tinggi banget itu, jadi lebih pede buat lewatin jalanan rusak. Nice! 9. Detail-detail lain. Sama kayak Xpander biasa, Xpander Cross ini juga dirakit lokal ya di pabrik Mitsubishi di Cibitung. Nice! Nah, kalau buka kap bensinnya, emang nggak ada tulisan buat pakai bensin oktan berapa. Tapi di ukur manualnya ada kok. Minimal RON 90 ya, artinya sejenis Pertalite, Shell Regular, BP90, dan sejenisnya. Sedangkan buat servisnya, dapat gratis biaya jasa dan spare parts ya. Sampai 50 ribu kilometer atau 4 tahun pertama, mana yang tercapai duluan. Dan kayak Xpander biasa juga, Xpander Cross ini dapat satu kali penggantian kerusakan ban hingga waktu 1 tahunnya. Nice! 10. Kesimpulan review. So, Xpander Cross. Waktu dulu si Cross ini baru keluar di tahun 2019, bedanya sama Xpander biasa emang termasuk banyak ya, yang bahkan sampai berpengaruh ke rasa di bawahnya juga. So, masih cukup banyak alasan buat milih si Cross ini dibanding Xpander yang biasa dulu. Well, sekarang, Xpander biasa yang varian Ultimate udah nyediain hampir 99% yang dulunya cuma ada di varian Cross doang. Terus ground clearance-nya juga udah sama tingginya. Dan itu pun, si Xpander biasa punya tampang lebih baru yang kelihatan lebih modern. Dan rasa di bawahnya yang sekarang mirip banget, sama-sama nyaman banget. Tapi emang kalau dilihat lagi, harga Xpander Ultimate dan Xpander Cross yang non-premium ya, itu sebenarnya sekarang cuma beda tipis banget sih. Beda sekitar 7 jutaan aja. Dan kayak yang kita bilang di review Xpander varian Sport, si Xpander Cross non-premium ini bisa jadi alternatif yang oke buat kalian yang pengen ambil Xpander, tapi dengan interior gelap dibanding ambil varian yang Sport. Tapi dengan asumsi, kalian suka tampilan luar MPV yang di SUV-SUV ini ya. Kalau kalian gak masalah sama interior terang dan lebih suka tampilan luar yang lebih clean, menurut kita sih Xpander Ultimate bakal jadi pilihan yang lebih oke ya. Toh, kayak yang tadi kita bilang tadi, hampir semua yang dimilikin si Cross dulu juga udah ada di yang biasa. Dan belum lagi, ubahan luarnya Cross yang terlalu minim, itu ngebuat kebanyakan orang bakal susah bedain Xpander Cross 2021 ini sama yang pertama keluar di tahun 2019 dulu. Tapi tetap, kalau dibanding sama kompetitor di kelasnya yang MPV di SUV-SUV-in, Xpander Cross ini tetap jadi pilihan yang paling nyaman dan kerasa paling mewah. Kalau dua hal itu adalah prioritas kalian, Xpander Cross ini jawabannya. Atau Xpander biasa juga bisa, deng.
So, gimana menurut kalian soal Mitsubishi Xpander Cross ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like, dan jumpa. See you next time.